Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris di pekan ke-29, kali ini ada West Ham United melawan Aston Villa. Ya, tuan rumah West Ham United unggul terlebih dahulu melalui Michael Antonio pada menit ke-29. Antonio berhasil melesakkan gol ke gawang Aston Villa dan membawa West Ham United unggul 1-0. Skor 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Nicolò Zaniolo pada menit ke-79. Di menit-menit akhir pertandingan, tepatnya pada masa injury time babak tambahan, Thomas Soucek berhasil membuat West Ham United unggul 2-1. Soucek berhasil melesakkan gol ke gawang Aston Villa dan membawa West Ham United menang dalam pertandingan ini. Thomas Soucek berhasil melesakkan gol ke gawang Aston Villa pada menit ke-90+6. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Aston Villa berhasil mengamankan West Ham United berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ke-7 klasemen dengan perolehan 46 poin. Dari 29 kali bertanding, 13 kali menang, 7 kali seri, dan 9 kali kalah. Sementara Aston Villa berada di peringkat ke-4 klasemen dengan perolehan 55 poin. Dari 29 kali bertanding, 17 kali menang, 4 kali seri, dan 8 kali kalah.